Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat ulasan sinetron Magic 5 Indosiar yang baru saja tayang episode 12 yang tayang 31 Maret 2023. Kali ini semua anak-anak Magic 5 benar-benar merasa sedih atas tragedi kehilangan sang eyang. Kini baik Rasya, Naura, Gibran, Adara, dan juga Irsyad benar-benar merasa kesepian di rumah setelah meninggalnya sang eyang. Mereka tak menyangka kebersamaannya dengan sang eyang hanya sampai di sini saja. Semua tak bisa tidur, semua masih terfikirkan dengan sang eyang yang kali ini sudah pergi meninggalkan mereka. Padahal selama ini segala sesuatu yang mengurus anak-anak Magic Five tidaklah lain adalah Eyang Retno. Namun kini semua benar-benar telah tiada dan Eyang Retno sudah tidak ada di samping mereka semua. Alhasil kali ini semua anak-anak Magic Five benar-benar merasa kehilangan, merasa kesepian akan belayan dari sosok seorang Eyang Retno itu. Apalagi sejak kecil mereka dirawat oleh Eyang Retno hingga anak-anak Magic Five dewasa. Namun nampaknya kali ini Rasya benar-benar tak menyangka dengan sosok seorang yang tega menculik Eyang Retno hingga meninggal dunia. Dan sepertinya Rasya akan mencari tahu siapa sebenarnya dalang dibalik meninggalnya sang eyang itu. Dan nampaknya baik Gibran, Adara, Naura dan juga Irsyad benar-benar setuju dengan semua kata-kata dari Rasya. Karena orang yang telah melakukan itu benar-benar kejam hingga nyawa sang eyang melayang. Kira-kira apa yang akan dilakukan anak-anak Magic 5 ini untuk menyelidiki dalang dibalik meninggalnya sang eyang itu. Padahal kita ketahui ya guys, otak semuanya tidaklah lain adalah Tama. Dan kali ini apakah secepatnya kejahatan Tama akan segera terbongkar oleh anak-anak Magic 5 ini. Namun nampaknya kesedihan yang begitu mendalam masih benar-benar membuat pikiran anak-anak Magic 5 belum jernih dan bingung harus berbuat apa untuk menyelidiki semua ini. Karena yang ada di pikiran mereka masih terbayang-bayang akan wajah sang eyang yang kali ini sudah tiada. Tentunya kita semakin penasaran ya guys dengan episode esok hari. Kira-kira akan seperti apa cara anak-anak Magic 5 untuk menyelidiki semuanya. Jangan lupa saksikan terus Magic 5 ya guys. Dan sampai jumpa.